Proyek pengerjaan jalan dua jalur dari titik 08 Gereja Immanuel Bosesen menuju Pasar Modern Ruvei, Kota Sorong, Papua Barat mulai dikerjakan. Setelah melalui tahap yang cukup panjang dari pembayaran ganti rugi lahan hingga pengosongan lahan, jalan dua jalur untuk menghubungkan Pasar Modern Ruvei sudah mulai dikerjakan semenjak beberapa hari lalu. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau yang meninjau proyek pengerjaan pelebaran jalan dua jalur tersebut meminta masyarakat dan penjual untuk bersabar hingga jalan tersebut selesai dikerjakan. Ditargetkan dalam waktu beberapa bulan ke depan, jalan dua jalur ini selesai dikerjakan sehingga Pasar Modern Ruvei dan Pasar Mama Papua dapat diresmikan dan ditempati para penjual. Dan tempat ini kita khusus untuk membangun dua jalur akses menuju ke Pasar Modern Ruvei. Hari ini sudah dikerjakan, dua minggu, tiga minggu ke depan, insya Allah, puji Tuhan, ini sudah menjadi paling indah dipandang orang dan akses masuk ke Pasar Modern sangat luar biasa dan dalam waktu dekat saya resmikan Pasar Modern Ruvei Sorong yang kelak digunakan sesuai peruntukan. Untuk sementara waktu pengerjaan jalan dua jalur menuju Pasar Modern Ruvei, pedagang Mama Papua dipindahkan sementara ke lokasi lain yang ada di area Pasar Boswesen sampai pengerjaan dua jalur ini selesai dikerjakan. Laura Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat.